Halo Sobat YouTube, balik lagi bersama kami Tigo Baradik Channel. Berikut hasil BRI Liga 1 malam hari ini, Rabu 29 September 2021. Berikut informasinya, Bayangkara bermain 2-0 melawan Persik Kediri. PSS Sleman bermain 1-3 melawan Persebaya. Hasil sebelumnya, PSIS Semarang bermain imbang 0-0 melawan Madura United. Persipura bermain 0-1 melawan Arema. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1. Posisi pertama Bayangkara 13 poin. Kedua Bali 11 poin. Ketiga PSIS 9 poin. Persebaya berada di urutan ke-9 dengan 6 poin. Tiga klub terbawa, 16 Persik Kediri, 17 Barito Putra, 18 Persiraja Aceh. Berikut top skor BRI Liga 1 hingga hari ini. Dan berikut top assist BRI Liga 1 hingga hari ini. Demikian saja, terima kasih.